Aslam sah. Aslam sah. Kotak kosong sah. Aslam sah. Aslam sah. Kotak kosong sah. Aslam sah. Aslam sah. Kotak kosong sah. Aslam 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 sah. Kotak kosong sah. Aslam sah. Aslam sah. Aslam sah. Aslam sah. Aslam sah. Terakhir. Aslam sah. Kita jumlah berapa untuk pilihan ke Bapak Ismail Anwar Senelai MT dan sekarang Wakil Wali Kotanya Dr. Susanti Dewani melawan kotak kosong. Kita tunggu dihitung ya. TPS berapa ini? TPS 9. Itu satu kolom 5 garis itu 16, jadi satu kolom itu 80 ya. Ada berapa yang memberikan suaranya? 165. 167. Oke. KPPS mengumumkan pemilihan calon wali kota Pematang Siantar dan wakil wali kota Pematang Siantar, memutuskan penghitungan suara atas nama Bapak Insinyur Asner Silalahi dan Dr. Susanti Dewani berjumlah 144. Tolong dicatat. Dan jumlah suara untuk kotak kosong berjumlah 27. Agar penghitungan suara untuk TPS 009 Kelurahan Ciopaksumu Kecamatan Siantar Timur memutuskan suara terbanyak dimenangkan oleh Insinyur Asner Silalahi MT dan Dr. Susanti Dewani SPA dengan total suara terkumpul 144 dan kotak kosong dengan jumlah 27. Maka kotak suara yang sah berjumlah 171.